Pemirsa, seorang asisten rumah tangga nekat mencuri berlian dan mata uang asing milik majikannya di Bekasi, Jawa Barat. Sudah mengelabui petugas keamanan komplek, pelaku menaruh barang curian ke kantong berisi pakaian kotor. Seorang asisten rumah tangga, ER, 32 tahun terekam kamera saat kabur dari rumah majikannya. ER diketahui menggasak perhiasan serta mata uang asing senilai 300 juta rupiah lebih di perumahan Harapan Indah, Bekasi. Guna mengelabui petugas keamanan, pelaku menyimpan barang curiannya bersama pakaian kotor dan berdalih akan ke laundry. Pelaku sebelumnya juga membobol brankas majikannya dengan memanfaatkan kondisi rumah majikannya yang sepi. Korban mengaku sangat menyayangkan aksi ART-nya yang sudah bekerja belasan tahun di rumahnya. Beberapa ART bilang bahwa mereka melihat Erna ya, awalnya tuh bolak-balik. Pertama bahwa berat-berat kayaknya, tapi kayak ditutupin pakai bed cover gitu ya. Terus udah gitu sama dibonceng sama ART yang sebelah rumah saya ya. Sejak kejadian, korban sudah melapor ke polisi dan berharap pelaku ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Anyus melaporkan.